inilah TNI Polri memasang bin intelijen datang membangun kios lalu memata-matai kami di wilayah Pegunungan Bintang. Maka kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, di bawah pimpinan Jenderal Brigadir Jenderal Ananias Hatimimin bersama Wakil Panglima Komando Daerah Pertahanan 35 Bintang Timur Kolonel Daus Dumgi Mimin dan Komandan Operasi Mayor Yoswen Mimin, kami turun medan terang. Kami sudah tembak 3 mobil bersama 2 toko milik TNI gabungan. Maka inilah video singkat kami. Salah merdeka. Warga semua diungsikan di hutan Belantara. Itu laporan singkat. Dan inilah aksi kami TPNPB Kodab 35 Bintang Timur. Turun langsung dari markas kami, LIB Salju. Dan kami turun perang di wilayah Pegunungan Bintang. Kami sudah rebut pos penjagaan TNI di kantor distrik Serampakon. Dan di kampung Yafi Makot pun kami sudah masuk. Kami akan medan jadikan medan perang di distrik Serampakon di jantung kota. Dan kami sudah siap siaga untuk kedatangan TNI Polri. Kami siap perang. Perang jelas di medan tempur ini. Silakan datang, kami siap lawan. Sekian.